apa nih? Tongseng sapi. Cih, mantap. Apa nih? Tongseng sapi. Baunya enak banget, iya. Cih, mantap. Masak tongseng apa nih? Tongseng sapi. Yang sapi? Iya. Nih. Mantap. Kasih airnya. Enak nih. Baunya tuh loh enak. Tapi itu nyerap-nyerap gitu ya. Malah enak daripada terlalu kuah-kuah gitu. Iya. Malah enak kayak gitu tau. Gak usah pakai kuah aja ya. Yes. Jadi kita malam ini gak usah. Malam ini kita makan tongseng, guys. Tongseng sapi. Tongseng sapi, dia yang masak nih. Yes, sekarang aku jago. Lagi ngapain tuh? Apanya? Kamu lagi ngapain? Hei, rahasia. Ada pasir-pasir nih. Pasir. Scrap ya. Stop. Nah, jadi video kali ini kita mau nge-vlog seperti yang dulu-dulu, kemarin-kemarin kita pernah nge-vlog juga pas dia nangis, dan sekarang aku mau nge-vlog dia masak ini. Kita cobain rasanya nanti. Wah, baunya enak banget. Sekarang aku jago mau masak. Kamu mau minta tongseng, kamu mau minta bule, kamu mau minta... Aku rasain dulu nanti, oke? Okay? Oh iya dong. Oke, okay, pokoknya ikutin aja keseruan kita di malam hari. Ini udah gelap. Gimana gak gemuk? Iya, udah, kayaknya udah. Baunya sih enak, rasanya enak. Oke, udah. Terus kita langsung makan aja, karena aku udah lapar banget, capek guys dari tadi tuh aku ngedit. Dah, yuk kita langsung cus ngambil nasi dan makan buat di malam hari gelap di sini. Oh, sentuh aku dengan cintamu. Oke, kita langsung. Ini aku tuh tadi tuh ngedit guys, mukanya Randy tuh. Lagi review aku, lagi nge-preview. Lepas bengkong sih, lupa terus deh. Wih, kita dapat ini ya, yang ya. Apa? Nih, dari kita kan di sini padahal baru ya. Di sini tuh padahal kita tuh baru berapa setengah tahun. Hampir setahun nih. 8 bulanan. Iya. Nah, kita tuh dapat ini, guys. Mantap. Banyak banget tuh. Tuh. Banyak banget. Sapi, kambing, apalagi dari Klaten, dari tempatku, dari tempatnya Reni juga besok. Ya, tapi kelenger juga ya lama-lama. Ya enggak apa-apa lah, ngerasain lah ya. Kita enggak jadi loh, karena kita udah kebanyakan kan enggak makan. Iya, enggak usah. Karena kita udah dapat berapa kresek? 4 kresek. Ya, thank you banget. Yang penting kita bisa ngerasain ya apa yang kalian rasain. Iya. Iya iyalah. Sudah. Dan aku juga lagi butuh daging merah. Oh iya, dia buat karena nambahin zat besi. Zat besi dari daging merah tuh juga lebih mantul. Makanya banyak-banyak makan daging merah. Aku mau review jujur rasa makanannya yang dibuat istri aku. Tongseng sapi ala-ala bumbir. Syarat. Aduh, capek. Yuk, kita sekarang mau makan dulu tongseng buatan Bumil. Kita rasain tongsengnya. Review jujur ya, jangan review ini. Jujur. Itu harusnya cabai rawit ya. Ini aja. Cabai. Oh ya. Dan selama ini nih, kalau misalkan masak-masak yang mengharuskan atau tidak, yang mengharuskan kan nggak boleh terlalu banyak bikin, apalagi pakai kaldu-kaldu gitu. Jadi ya aku selalu ngikutin dia gitu, selalu ya, kecuali aku pengen makan-makan yang lain gitu, aku yang beli sendirian, makan yang di luar. Kalau enggak ya dipisah masaknya. Misal aku masaknya hambar, ya aku ambil dulu, tadi yang masak lagi mungkin ditambahin garam, dikasih kaldu, tambahin kaldunya. Banyak banget, guys.
dagingnya empuk nggak? Kita makan dulu ya. Kalau kamu nyapin siapa? Mungkin penonton ada yang mau rasain. Ambil pakai tangan. Apa? Sate sapi tuh enak gak sih? Kan biasanya kambing. Gak tau. Besok kita mau ada deh, pasti kalian besok bakal nonton videonya. Ah iya. Spesial juara di vlog. Kita udah rencanakan dari beberapa bulan yang lalu. Makan capi ya dek, makan capi. Makan capi. Enak gak ya? Kamu jangan keliru makan lengkuas lho. I know. Ini kita nyantui aja ya guys ya ngevlognya. Jadi gak yang ribet-ribet ya. Jadi kehidupan sehari-hari aja. Yes. Jadi ini kita nggak pakai bumbu instan ya, jadi aku benar-benar mulek, benar-benar capek dah. Karena aku tuh nggak suka yang instan. Tadi beli santan aja dia tak suruh beli yang kelapa. Yang ke pasar aku guys. Iya, kita saling melengkapi lah ya. Kerja sama tim. Gak ada kerupuk. Iya. Kalian komen di bawah, kalian kan pasti dapat daging kan. Nah, kalian tuh masak apa aja? Biar aku bisa ngikutin kalian nih. Kadang kan aku juga bingung ya, Yang ya. Udah masih banyak dimasak apa nih? Itu buat inspirasi aku juga, guys. Lucu. Tongseng, sate. Kalau sate agak ribet karena di sini nggak ada bakarannya. Ya, paling kecap. Dan besok aku rencananya mau bikinkan kambing, dia nggak begitu suka, jadi oper ke aku guys. Dan aku mau bikin nasi goreng kambing. Tapi aku tuh belum habis suka ya. Aku tetap makan kambing, doyan banget. Cuman semenjak hamil tuh aku makan kambing kemarin tuh kayak apa ya, berat gitu, jadi kepalanya kayak mengkusin gitu ya. Padahal sebelum hamil tuh biasa-biasa aja. Ini coba kalau pedes apapun. Enak nih kalau pedes nih. Di sana masih ada guys, dagingku tuh masih ada di kompor, di wajan. Kadoin aja sana habis. Di wajan tuh masih ada. Udah kenyang. Sama. Yeay, dikit lagi juara di vlog 2,5 subscriber. Mantap. Yuk yang belum subscribe. Subscribe ya, guys. Cus. Dan jangan cuma subscribe tapi kalian selalu ikutin vlog-vlog kita yang lainnya, dan jangan lupa itu pencet lonceng juga, jangan cuma di subscribe, oke? Karena subscribe doang itu cuma numpang lewat, tapi kalau lonceng dia mampir. Shit, apa sih yang kelenger? Habis. Makan sapi ya, Dek. Makan sapi, Pak. Ini kalau beli nasi gitu enak kali ya. Ya gitu.
Soalnya enak kalau digaduin banyak banget tuh enak. Daging merah tuh. Siapa yang udah gak sabar pengen ngeliat debaynya? Aku keluar. Kenapa nanya? Ya kan kamu. Ya kalau kita nggak usah ditanya lah. Ya kamu pertanyaannya siapa yang udah gak sabar? Aku lah. Karena aku belum selesai siapa yang gak sabar mau ngeliat di antara kalian komen di bawah kan gitu. Habis guys. Menu. Dan sampai sini aja videonya. Jadi aku tuh di video ini tuh aku pengen kasih tahu kalian kalau istri aku tuh makin jago ya dari sakit 11 bulan kita enggak sampai nih. Kok 11 bulan apanya? 8 ya. 8 bulan lebih kita menikah. Dan 8 bulan lebih dia masak, akhirnya dia, bukan akhirnya, maksudnya makin jago, makin enak, makin mantul, makin mancap, makin maknyus, makin lezat, makin delicious. Baca. Oke. Aku jadi semangat masak. Udah, sampai sini aja. Guys, so, ini enak banget sih tongsengnya sih, enak banget, sumpah enak banget. Buat di like, share, subscribe. So, thanks for watching, just for fun. Keep smiling and see you the video. Seret, udah sana minum. Cekuan, belum minum.